Halo my friend, kembali lagi dengan saya DR Razor. Ya, di video kali ini saya akan sedikit memberikan tips yang menurut saya cukup berguna untuk kalian para free to play di Mobile Legends. Terlebih lagi buat kalian yang ingin skin legend cuman kayak mikir aduh kayaknya gak bakal terwujud dah skin legend, apalagi momen waktu saya upload ini kan bakal ada update mana nih skin legend terbaru apa yo? Yap, Franco. Skin ini menurut saya cukup keren dibanding skin lainnya ya, bahkan lebih Valir ya, karena efeknya benar-benar gila dan keren tentu saja. Cuman mungkin free to play yang user Franco ya bingung pengen skinnya cuman kayak mustahil gitu. Tenang, di sini saya punya tips yang worth it sih buat kalian coba. Cuman ya namanya free to play itu nggak bisa instan kan. Jadi ini bertahap dan kan harus sabar dan konsisten ya buat apa? Buat ngelakuin ini. Oke, langsung saja ke tipsnya. Yap, jadi tipsnya tuh simple. Kalian ke shop. Kalian saya cek dulu nih ya di draw magic wheel. Magic wheel saya ada 40 poin dan saya udah pernah nukerin sih. Yang sabar. Saya pun gak pernah top up, cuman perjuangannya ngumpul itu waduh berapa tahun ya, udah lama pokok. Ya itu sih perjuangan. Jadi saya gak top up banyak buat legend tuh gak pernah, cuman apa ngambil kesempatan ya kan. Jadi gini kan bisa lihat kan, ngespin magic wheel itu gak perlu pakai diamond, bisa pakai kristal aurora. Nah, kristal aurora itu bisa kalian dapatkan lewat shop yang Twilight ini. Mana? Ya, yang subscribe ini, tapi yang loh. Nah, lewat sini bisa. Sama harusnya ada kok. Subscribe yang buat kristal aurora. Cuman punya saya mana ya? Enggak tahu nih, enggak ada. Harusnya ada kok. Ada. Cuman yang diingat saya cuma dapat ini. Nah, pertama kalian bisa ngambil yang ini, special pack. Special pack ini bisa dibeli satu kali setiap minggu buat yang harga 15 ya. Sama yang 75.000 bisa dibeli satu kali setiap satu bulan. Otomatis kalian dapat kristal aurora sama diamond ya, sesuai yang dapatkan sih. Oke, sini saya nggak pakai hitung-hitungan, saya cuman apa itu hitung-hitungan kasar lah ya. Jadi langsung ke total aja, 180 kristal aurora, 275 diamond. Ini hitungannya, kalian jangan pakai lah, jangan pakai buat miskin lah, inilah kalian simpen. Tapi nggak kalian pakai buat draw di magic wheel juga. Jangan nge-draw pakai diamond di magic wheel, itu menurut saya rugi banget. Kalian lebih baik sambil direkomendasi ada box harian Crystal of Aurora yang modal 10 diamond, kalian berkesempatan mendapatkan kristal aurora skin ini. Ini ngacak ya, jadi nggak bisa kalian pengen nabung terus, nggak bisa. Saya biasanya ngambil tuh ya dapat 10, 30, ya 50 pernah lah, cuma susah sih. Namun jika di apa hasil keras itu ya apa kok keras? Hasil apa kasarnya emang lebih worth it ini sih dan lebih murah hitungannya. Ya misalnya kalian masih dapat uang saku gitu kan, kalian simpan aja tuh setiap hari top up yang
kecil-kecilan aja nggak apa-apa, lewat situs web top up yang lainnya yang terpercaya, yang murah-murah ada, lewat para streamer yang open diamond shop juga bisa. Saya saranin setiap hari beli ini, kan kekumpul ya kan. Nah terus buat nyepinnya, kalian sepin tuh jangan langsung serempak ya. Ya misalnya gini, jangan langsung serempak. Bentar. Oke. Seingat saya, atau kalau enggak ya mungkin enggak ada. Seingat saya tuh seminggu sekali puteran buat Magic Wheel ini akan didiskon berapa persen gitu. Dan termasuk kalian mau termasuk kalau kalian pakai Crystal Aurora. Jadi enggak untuk diamond doang diskonnya. Itu kalian usaha apa? Itu kalian ambil celahnya buat nyepin seminggu sekali di situ. Plus seminggu sekali kan reset. Nah, untuk yang kelima kali spin itu kalian dapat ocean. Ini untung juga nih. Kenapa? Misalnya kalian 5 minggu streak lah ya, 5 kali spin. Maksudnya poin kalian bukan poin ya. Ya 5 kali streak, 5 minggu streak ya. Gacha. Kalian juga dapat potion 5. Itu untung banget. Sekarang bayangin. 5 potion tuh setara 270 magic wheel atau diamond. Worth it kan? Jadi saya saranin buat kalian yang pengen spin tuh seminggu 5 kali. Jadi kan buat jadwal tuh. Tuliskan di kertas atau di note. Targetnya seminggu harus 5 kali spin. Jadi kalian kayak bisa ngatur kan apa uang saku kalian, atau kalian mau nyimpen diamond dulu buat kan apa buat spin untuk minggu depan. Itu bisa dan worth it loh ya. Dan emang beneran work sih. Saya dapat ini juga habis teori itu. Plus kalau kalian udah ada uang saku juga, di subscribe kalian harusnya ada loh. Yang Crystal Aurora apa dihapus sama Muntun nggak tahu, atau cuma di akun saya ya, karena saya dulu udah pernah beli. Udah nggak ada sih. Ya intinya segitulah. Itu bisa kalian pakai buat Magic Wheel atau Zodiac Summon. Terus Aurora tuh bisa dipakai di 3 draw doang ya. Tadi 3 draw. Bentar, Zodiac, Magic Wheel, Aurora Summon. Eh, ini malah Aurora Summon utama ya. Produk lokal nih bisa. Kalau lagi spin mah tiket. Nah, itu dia my friend, tips cara kalian F to play mendapatkan skin legend yang kalian inginkan. Ya, F to play untuk kali ini perlu modal dikit ya. Enggak dikit sih, cuman seminggu bisa lah kalian cari diamond berapa gitu buat nyepin magic wheelnya. Kalian coba hitung dah, terus komentar di bawah. Worth it atau enggak tuh? Karena kalau menurut saya sih worth it aja ya. Ya mungkin keluar berapa gitu, 15 itu mungkin udah bisa kali ya seminggu. Ya mau gimana lagi sih guys, skin legend tuh hitungannya skin paling tertinggi loh ya menurut saya, karena efeknya tuh emang sampai ke recall, ke apa ya, recall animasi recallnya juga keren. Bahkan skill gambaran, skill-skillnya juga dibedain. Efeknya meriah banget. Suaranya apa? Suara VA-nya juga berubah. Emang totalitas banget. Dan emang gak sia-sia kok kalian dapat skin legend. Ini bisa, hitungannya bisa naikin harga akun kalian ya, meskipun kalian skin
polosan semua, tapi ada satu yang nongol misalnya kayak Gusion Legend, kayak Valir, apalagi Franco abis ini datang kan, wah saya udah semangat banget tuh kalau Franco. Itu bisa naikin akun kalian plus cuan ya kan. Ya mungkin itu dulu ya video pendek kali ini. Sorry banget kalau saya jarang upload, karena meskipun saya agak free, cuman saya lagi mikirin akun TikTok nih ya. Akun TikTok saya kena apa gitu, gak pernah FYP, jadi saya fokus ke TikTok dulu ya. Buat kalian yang pengen mantau atau bantu TikTok saya, langsung saja bantu dengan cara follow dan ya jangan spam like, nanti kutukan lagi tuh. Kalian follow aja lah, terus nonton video-video yang baru di akun TikTok terbaru saya di YTDR Razor. Ya, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, like kalau menurut kalian masuk akal konten video ini. Komentar juga, ini wajib ya. Kalian pengen apa gitu komentar, saya akan langsung kabulin, karena saya juga nyari konten agak susah sih ya, apalagi saya bingung karena tuh maunya konten kayak gimana gitu. Jadi langsung aja komentar, saya langsung pikirin untuk bikin. Dan jangan lupa share ke teman kalian bahwa The Air Azor adalah channel yang berbeda dong. Yep, sekian. Adios, my friend.